Selamat pagi. Di hari Jumat 24 September 2021 jam 4:52 daerah Puri Bintaro Residence 2 Sarua Ciputat. Jadi Puri Bintaro Residence bukan yang di sektor 9 belakang ya. Ini Puri Bintaro Residence yang di Jalan Arya Putra. Lumayan, sudah lama banget gue gak kesini ya. Mungkin 2017 kali terakhir. Jadi gue mengingat-ingat gitu kan. Begitu gue belok, lah iya ini komplek gue udah lama banget gak gue mampirin. Akhirnya mampir lagi setelah mungkin 3-4 tahun berlalu ya. Makasih ya mas. Mari ya. Tadi sempat kepotong karena lobet. Baterai saya lobet, jadi saya ngecas sambil ngecas ini jadinya. Dulu ya pernah lah jemput di situ doang, nggak masuk. Di sini pernah masuk sekali. Di situ pernah go ride. Jadi udah lama banget gua nggak masuk ke gang ini ya. Makanya gue tadi masih mengira-ngira Puri Bintaro, gue kira yang sektor 9 belakang situ kan. Ternyata kok Sarua gitu, pas gue lihat, oh Arya Putra. Kok agak beda ya, mana gitu kan. Ini gue lewat Eyang Agung aja. Begitu. Sudah, ini jam berapa nih, 4:56. Menuju off bed ya, jam 5, jadi ini orderan ke berapa nih, baru kedua setelah tadi awal itu gua antar driver Bluebird pool Margasatwa ya, daerah Pondok Labu dan sekitarnya. Itu tadi gua dapat orderannya itu kurang lebih jam 3 kurang seperempat. Habis itu tadi ini dapat jam 4:30, jadi lumayan lama jedanya. Berhubung juga malam Jumat, biasanya juga memang orderan gak rame. Dan juga tadi Kamis malam sempat error sistemnya, jadi gue total cuma dapat 3 orderan. Pagi gue dini hari cuma 1 setelah gue ngantar Bang Fadil dini hari kemarin. Habis itu gue keluarnya maghrib, gue cuma dikasih 2 orderan. Cuma apa ya tadi sempat go ride sekali dari depan Superindo sektor 1, antarnya cuma ke Naiso WR Supratman sebelahnya Provis. Cendana ke daun. Entar dulu kita cek dulu. Lewat manakah ini? Beringin. Pagi. Kojek. Oh, ngantarnya cuma stasiun Juramangu doang. Semoga bisa lewat ya. Ini coba gue ke kanan sini. Kojek. Oke. Lo pulang-pulang lo. Kita coba. Bandel. Ya, tadi gitu dapat go ride, habis itu nganterkan ISO Air Supratman seberapa office. Lanjut cerita yang tadi ya. Terus gue dapet gosen frozen food di Asem 2 Pondok Aren. Anternya cuma ke dekat SMA 90. Setelah cari-cari ketemu. Habis itu gue nongkrong jam 7-an itu di Veteran, nongkrong di Ace Express. Itu sampai jam 9 masih kosong. Terus gue muter sampai FX, lewatin Mahakam, kosong juga. Akhirnya gue putuskan untuk pulang, karena memang pas gue lagi nongkrong,
memang ada notif gitu kan, lagi performa ditiadakan, ada perbaikan sistem. Wah, berarti memang anyep, bener anyep. Kira gue pulang, tadi on bed baru setengah dua. Pulang dulu tidur kan. Setengah dua pun juga gitu, baru dapat jam 3 kurang seperempat. Jadi kan lumayan ya. Lumayan menunggu. Semoga sih tembus ya. Ini namanya ilmu kira-kira. Kira-kira benar jalannya. Belaga gila. Kadang kok petanya benar, cuma kadang juga miss ya, atau tembok gitu kan. Situ mau enggak mau muter lagi. Cuma ya enggak apa-apa, ini kita tetap explore saja jalanan. Ya sudah enggak jauh nih. Dan pun kita harus melewati kebun pisang tuh kanan kiri. Tapi udah jam 5 juga. Tapi jam 1 jam 2 juga gua lewatin nih, kalau ibaratnya memang harus lewat sini ya. Karena ya udah biasa lah gua. Kalau pun ada makhluk-makhluk itu ya sudahlah ya. Enggak takut. Hei, pus. Mestinya mereka yang takut, bukan kita. Oh, ini kiri. Dulu. Oh, jangan. Itu balik lagi. Masih di portal cu. Masih di portal ya udah, wassalam. Oh, tutup juga bos. Balik gedung ini sih. Ini aja. Si mas, nanya mas, mas kalau misalkan jalan Cendana bisa lewat lain nggak yang dekat-dekat sini? Kan ini pada, masih pada di portal. Oh, lain keluar kayaknya ada. Oh gitu, harus dari depan ya? Oh dari sini nggak bisa ya? Ini ntar kita keluar juga. Oh tetap harus dari depan ya? Oh ya udah deh. Kirain bisa lewat belakang sini. Padahal udah jam 5 ya? Oh biasa jam berapa? Oh nggak tahu, ya udah nggak apa-apa, mendingan saya di portal ini bilang aja sama orangnya,
Siapa tahu mau jalan. Ya. Makasih ya, Bang. Siap. Ya. Ntar kita chat aja orangnya, kasih tahu kalau jalanannya masih di portal. Oke lah kalau begitu, nanti kita bervideo-video lagi ya, nanti gua berkabar-kabar lagi lewat video. Oke, sampai jumpa, stay healthy and stay safe and see ya.